Assalamualaikum, hai teman-teman, aku Nisa. Jadi hari ini aku pengen bikin tutorial jalan di atas air ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kan kayak ada kolam renang di dekat sekolah, terus ada juga yang kalau nggak salah kolam lah, yang di pokoknya yang di dekat-dekat pom bensin apa sih namanya, pemadam kebakaran itu ya pokoknya. Dan di sini aku pengen kasih tahu ke kalian tutorial jalan di atas air. Oke. Jadi daripada kelamaan dengan video ini, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi di sini yang pertama kalian tinggal serah pengen cari kolam renangnya itu yang mana ya. Aduh. Kan kalau yang di dekat sekolah itu ada ya teman-teman ya, nih di sini. Namanya itu kalau yang di sekolah ada di ini. Di pool. Ya, di sini pool. Tadi kita di sana, tiba-tiba ada di sini. Oke, nah aku pengen ganti baju dulu ya. Sudah ganti. Dan ini kan masih kayak renang gitu, tapi tenang aja teman-teman. Di sini aku bakal bikin jadi tutorial jalan di air. Caranya kalian cukup ke menu, terus ke cara edit, terus kalian pencet item, ke props, dan di sini kalian kalian cari aja itu board ya. Oke. Kalian bersaing aja. Ini kemana maksudnya? Oh, di atas sana. Oke ya. Aduh, ini besar banget. Oke. Ya. Kalian besarin dulu aja tayo. Ini kalian besarin. Oh my god. Aku maaf ya teman-teman, tadi aku harus ulang. Karena ya begitu. Tadi aku salah pencet. Aku pencetnya itu malah all reset. Oke. Oke, jadi kalau sudah. Maaf ya teman-teman, aku agak ragu. Kok jadi gini? Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal majuin aja, terus kalian kebawahin. Nah, ya segini aja ya teman-teman. Tapi kalau kayak gini kan masih kayak kelihatan putih-putih gitu. Di sini kalian tinggal panjangin aja. Ya, panjangin terus sampai pol. Sampai ujung sana ya. Aku pengen juga. Terus pol sampai ujung ya, teman-teman ya. Sampai ujung. Biar jadi tuh kayak kita bisa nyebrangin kolam renang gitu ya teman-teman. Terus panjangin terus sampai ke sana. Ini aku pengen warnain coklat deh. Ini coklat aja deh biar kelihatan. Nggak kelihatan. Ini yang mana? Tinggal ke material change ya. Ini yang bawahnya color ke material change. Nah, di sini itu kan kayak material gitu. Nah, di sini kalian tinggal pencet glass. Nah, jadinya kayak nggak kelihatan ada props-nya gitu ya, teman-teman ya. Glass itu kayak bening gitu, oke. Mari kita coba. Yeay, jalan di air.
kita jalan di air, teman-teman. Hore. Yeay, kita jalan di air. Tapi ini nyebur. Ini nyebur ya, karena kan aku bilang tadi aku enggak semuanya. Ya pokoknya seperti itu ya, teman-teman ya. Aduh, ini bagaimana? Ya. Oke, pokoknya ini tuh kayak tadi di jalan di atas air. Ya tuh kalian bisa lihat itu tuh kayak proofs ya. Hore, jalan di atas air. Oke, teman-teman. Jadi kayak gitu caranya, tapi aku pengen bikin lagi di seluruh yang ada airnya ya, teman-teman ya. Ya aku enggak mau ganti baju. ganti baju aja deh, teman-teman. Malu lah. Oke, jadi di sini aku bakal aku bakal, oh my god, teman-teman, ini sampai sini gimana dong? Ya mungkin karena itu kan tadi aku panjangin terus ya sampai kayak begini. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Yang ada airnya kira-kira di mana ya? Ntar aku cari. Oke. Di got aku juga bakal lakuin ya, teman-teman, yang di got. Gak tau kenapa, teman-teman, bajunya aku nggak suka aja. Kalau baju pakai yang kayak gini warnanya pink itu aku nggak suka aja. Aku paling suka tuh pakainya tuh warna ini, teman-teman, nih, yang di samping warna hitam ini. Nah ini aku suka banget, gak tau kenapa. Tapi yang pink tadi cuma juga suka, cuman sukanya itu kayak nggak terlalu suka banget sama warna yang ini. Jadi kita langsung aja cari yang ada airnya ya, teman-teman ya, atau kolam renang gitu. Nah teman-teman, ini aku sudah nemu, cuman aku nggak terlalu sampai panjang banget sampai sana. Aku cukup di sininya aja ya, biar kita tuh nggak kena air. Oke. Sebenarnya sih ini juga kayak dangkal apa sih, cetek banget ya, teman-teman, kayak cuman segini, berarti nggak usah ya. Hehe, mohon maaf, nggak jadi. Mungkin aku bakal ke sini aja ya, aku bakal ke sini. Jum. Nih, aku masih heran deh ya, teman-teman ya. Perumahan ini itu kayak nggak bisa dimasukin gitu loh. Padahal Cika, kalian pasti tahu kan, Cika teman kita itu yang ada di sekolah. Itu dia rumahnya di sini nih. Aku tahu. Pokoknya di sekitaran sini ya, teman-teman, aku lupa. Pokoknya deretan-deretan sini deh ya, teman-teman ya. Cuman kalau kita masuk, kalau kita mau masuk, kita nggak bisa masuk. Tapi kalau Cika waktu itu kan aku buntutin, maksudnya aku ikutin, nggak bisa masuk. Oke, teman-teman, jadi ini dia kolam renangnya. Cuman itu kayak kelihatan nggak, ini bukan kolam renang, karena kan kalau misalkan ini kolam renang, ininya tuh kayak ada tulisan dive gitu ya, teman-teman ya. Aku nggak bisa bacanya, kalian kalau bisa bacanya komen di bawah. Oke. Caranya cukup seperti tadi. Ke props. Kita cari. Bentar. Aku pengen cari yang langsung gampang-gampang aja deh, teman-teman ya. No. Oh ya, teman-teman, aku pakai floor aja ya, teman-teman, biar lebih gampang aja gitu ya. Agak kertasan dikit loh. Oke, jadi sama aja, tinggal kita panjangin terus dipanjangin terus, teman-teman, panjangin. Ini kepanjangan. Aneh. Panjangin dikit. Oke, terus aku pengen agak besarin. Aduh, teman-teman, kalian bisa lihat tuh yang di sana, yang di sini nih. Ini dia juga keikutan kena. Jadi ya mau gimana lagi, ya udah ya, teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi di sini kita langsung aja beri warna, yaitu material change, dan di sini kalian tinggal pencet glass. Tada! Jadi deh, jalan di atas air. Cuman aku agak mau bawahin dikit ah. Tuh. Yang ada airnya tuh bagian mana ya? Oh ini, teman-teman, ini udah ada airnya.
jadi aku perlu katasin. Nah, hore! Tapi dia itu juga keikutan bening loh teman-teman. Gimana dong? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Oke. Sudah jadinya kan kalau di sini tuh hampir mirip banget ya teman-teman ya. Tuh hampir mirip banget. Nih. Nuh, tapi kalau ini kayak benar-benar berenang gitu. Kalau yang ini kita jalan di atas air. Tada! Padahal kan kalau jalan di atas air itu aku nggak ngerti caranya, cuman di Sakura Sukus motor ini caranya cukup pakai di props aja, di tinggal di edit, bukan di edit sih. Nah, tinggal dipakein props. Dan kalau kita loncat dia juga kayak ada muncratan-muncratan air ya nih teman-teman nih. Tuh. Jadi tuh kayak benar-benar kita lagi di air terus kita jalan di air ya. Awas mobil. Kira-kira yang ada kolam renangnya itu di mana lagi ya teman-teman? Aku kayak kurang apa sih? Kurang ngerti, bukan kurang ngerti apa namanya? Kurang tahu ada di mana lagi. Yang tahu aku cuma itu doang ya teman-teman ya tadi ya. Kolam renang sama yang tadi gitu. Cuman kan kalau yang di got-got itu udah cetek ya. Jadi nggak perlu dipakein itu lagi. Aku pengen cari lagi teman-teman, cuman nggak tahu di mana. Di mana? Kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Dan juga kayaknya gak ada lagi deh ya teman-teman ya, soalnya aku jarang banget ngeliat itu. Oke teman-teman, jadi aku pengen coba ke Peles ya, Peles. Dan aku lihat di sini kayaknya ada kolam renang. Ini bisa diberenangin deh teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini juga dalam banget tuh. Kalian bisa lihat kan teman-teman, dalam banget. Jadi ini kayaknya bisa buat aku bikin apa sih namanya itu ya, biar jalan di atas air. Iya ini dalam banget. Aku pengen pakainya tuh di sini aja. Aku lagi. Oke, aku pengen panjangin dulu deh. Bukan terus. Oke, mungkin sudah lah ya teman-teman. Terus seperti tadi juga ke material change dan ke yes. Tada, sudah jadi. Ini pasti ini jatuh. Wih, kan teman-teman. Aku udah tahu. Karena ini cuma sedikit doang ya tadi aku pakai ini ya. Ini di mana? Di mana? Oh, teman-teman, tidak. Aku jalan. Aku renang di bawah yang tadi tuh, yang floor itu. Aduh, maaf teman-teman, itu apa tadi? Aduh, maaf banget ya. Kalian jangan salpok. Ya, di mana ya? Masalahnya juga darurat kecil. Oke, sudah. Dan di sini kita juga tada, jalan di atas air ya. Kalian bisa lihat jalan di atas air, tapi nggak tahu yang di sebelah sini tadi kena apa enggak. Oh my god, enggak. Ya kena teman-teman. Oke, cuma sebagian sampai situ doang tadi. Aku lihatnya ya. Lala nembus masa teman-teman. Dan aku herannya ini tuh airnya dari mana? Ini air pancurnya itu dari mana ya teman-teman ya? Oh my god. Ini itu apa tadi ya? Dan dia juga kayak bisa jalan di atas air, aku entahlah itu apakah. Dan ini kenapa begini? Aku juga nggak tahu ya teman-teman ya. Aduh, terus kita sedikit kena air pancuran aja deh, kayak langsung kayak pengen gitu. Coba aku gantengnya diri di sini. Oh ya teman-teman, kayaknya aku udah jarang banget lihat requestan dari kalian.
Kalau kalian mau request tentang Sakura School Simulator, boleh ya teman-teman ya. Nanti ya, insya Allah aku kabulin. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar mau request apa ya. Aku juga udah lama banget jarang lihat kalian request. Terakhir kalian ada yang request cara bikin kolam renang itu ya teman-teman ya, yang aku lihat. Tapi sekarang-sekarang udah jarang banget yang request. Kalian boleh request di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa aku tuin. Ini apa? Apa ini air? Oh iya, yeah, ini air teman-teman. Yeay. Aduh. Pokoknya aku nyari itu air yang bisa diberenangin. Hore, akhirnya ketemu. Oke, aku floor lagi. Aku bawahin lagi. Iya. Yeah. Oh, ini udah kena air. Dan aku panjangin dikit. Aduh, segini terus aku tinggal panjangin lagi. Terus panjangin terus panjangin sampai ke ujung. Wow, aku akan besarin. Yang di sini juga aku pengen panjangin juga deh. Sudah mentok ya teman-teman ya. Oke, maaf ya teman-teman ada tinong. Oke, jadi di sini langsung aja aku pengen ke material change dan di sini ke glass. Oke teman-teman, jadinya kita jalan di atas air. Oke, tapi menurut aku kalau udah kesini-sinian ini udah kayak beda warna ya teman-teman ya, udah beda banget sama warna. Oke teman-teman, segitu dulu cara dari aku. Kalau kalian suka dengan cara aku kali ini, boleh dong tombol like-nya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.